Bursa transfer Liga 1, diproyeksikan jadi pengganti Bule, Firza Andika berpeluang bela Persija. Persija Jakarta jadi salah satu klub yang paling aktif di Bursa Transfer BRI Liga 1 2021 kali ini. Persija Jakarta memang tengah membangun kekuatan untuk mengarungi putaran kedua BRI Liga 1 2021. Hasil kurang baik yang didapatkan Persija Jakarta di putaran pertama, membuat manajemen Macan Kemayoran belanja pemain dengan jumlah besar. Manajemen Persija Jakarta menargetkan bisa memboyong 6 pemain baru ke ibu kota. Sejauh ini Persija Jakarta telah mendatangkan 2 pemain lokal berlabel Timnas Indonesia. Satu pemain lokal lagi yang dikaitkan dengan Persija Jakarta, yakni Firza Andika. Namun, Persija harus mewaspadai pergerakan PSM Makassar jika ingin memboyong Firza Andika. Bukan tanpa sebab, mengingat PSM Makassar buka opsi untuk membawa pulang, si anak hilang, Firza Andika ke Stadion Andi Matalata, Makassar. Lebih lanjut, absennya Rezaldi Hehanusa alias Bule hingga akhir musim membuat Persija Jakarta segera untuk merampungkan proses kepindahan pemain AFC Tbilisi tersebut di putaran kedua. Mengingat jam terbang dan pengalaman Firza Andika tentunya akan sangat dibutuhkan oleh Persija Jakarta di lini belakang. Tentu, bersaing dengan PSM Makassar dalam perburuan Firza Andika di bursa transfer diprediksi akan menyulitkan Macan Kemayoran. Hal itu dikarenakan adanya hubungan historis antara Firza Andika dan PSM Makassar yang tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi keputusannya untuk menentukan klub mana yang akan dituju. Selain itu, PSM Makassar yang kini tengah alami kebocoran di lini belakang dalam beberapa laga terakhirnya dipercaya tak akan menyia-nyiakan peluang untuk memulangkan mantan penggawa Timnas U19 Indonesia tersebut. Terlebih, saat di Persikabo 1973, Firza Andika mencatatkan kontribusi apiknya baik dalam bertahan maupun menyerang. Hal itu dapat dibuktikan dari statistik Firza Andika yang mampu torehkan 1 gol dan 2 assist dalam 13 laganya bersama Persikabo 1973. Jika manajemen Persija Jakarta tak kunjung merampungkan proses negosiasi kontrak dengan Firza Andika, maka kemungkinan besar Macan Kemayoran akan kehilangan kesempatan menggaet bek kiri Timnas Indonesia tersebut semakin nyata. Indikasi Firza Andika merapat ke Persija Jakarta. Dilansir dari tribunwall.com berjudul Bursa Transfer Liga 1 2021, PSM Makassar saingi Persija Jakarta buru Firza Andika, ini peluangnya, Firza Andika menjadi salah satu pemain yang santer akan didatangkan pada Bursa Transfer kedua Liga 1 2021 oleh Persija Jakarta. Bahkan rumor tersebut semakin menguat seusai ia kedapatan telah terindikasi memfollow akun Instagram 6 sosok penting milik Persija Jakarta. Keenam sosok penting yang kedapatan telah diikuti oleh pemain Persikabo 1973 ialah Muhammad Prapanca, Ferry Paulus, Sudirman, Marco Mota, Rico Simanjuntak dan Rezaldi Hehanusa. Seperti diketahui Muhammad Prapanca, Ferry Paulus, dan Sudirman merupakan 3 sosok penting yang ada di kepengurusan Persija Jakarta. Sosok Muhammad Prapanca tak lain adalah merupakan presiden dari Persija Jakarta. Sedangkan Ferry Paulus saat ini menjabat sebagai direktur olahraga dari klub yang berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Sementara sosok Sudirman tak lain adalah asisten pelatih Persija Jakarta mendampingi Angelo Alessio untuk gelaran Liga 1 2021-2022. Untuk ketiga sosok lainnya, Firza Andika kedapatan telah follow Instagram Rezaldi Hehanusa, Marco Mota dan Rico Simanjuntak merupakan pemain inti di skuad Macan Kemayoran. Dari keenam sosok tersebut, 3 di antaranya telah memfollow back Firza Andika. Ketiga sosok tersebut tak lain adalah Rico Simanjuntak, Rezaldi Hehanusa dan juga Ferry Paulus. Dari 6 indikasi tersebut, maka sosok Firza Andika diprediksi kuat akan menjadi rekrutan anyar Persija Jakarta untuk bursa transfer kedua Liga 1 2021 15 Desember mendatang. Mengingat, 3 sosok penting seperti Presiden Klub, Direktur Olahraga, dan Asisten Pelatih Persija Jakarta telah di-follow.